Ketemu lagi sama Babang Cendol di sini ya. Kali ini Babang Cendol lagi ada di dalam game Brock Heaven. Dan di sini Babang Cendol nggak sendirian ya. Babang Cendol ditemenin sama teman-teman Cendol Squad. Wow, di sini rame banget dong. Rame banget ya kan? Nah, Babang Cendol bacain ya. Dari yang sebelah kiri ada Sumiati, kemudian ada Fachance, ada Haina, ada Ebi, ada Amir, ada Fox, ada ayahnya Bintang. Waduh, ini ayahnya Bintang main Roblox nih, beneran nih. Gaul juga ayahnya Bintang, ya kan? Terus di sebelah ayahnya Bintang ada Dragon. Ya, ini Dragon sudah tua nih kayaknya ya. Udah umur 80 tahun kali ya. Oke, kalau gitu di video kali ini kita akan melihat update terbaru rumah Brock Heaven. Nah, update-nya seperti apa? Nanti kita juga akan melihat tempat rahasia di rumah Brock Heaven itu. Dan di dalam rumah Brock Heaven itu ternyata ada miss-nya dong. Wah, bakal seru banget rumah terbaru di Brock Heaven ini. Yaudah, kalau gitu langsung aja yuk kita mulai sama-sama ya. Tapi sebelumnya gan-gan jangan lupa ya pencet dulu tombol subscribe-nya dan nyalain juga ya lonceng notifikasinya. Buat kalian semua yang mau join record-nya Babang Cendol, join aja ya ke server Discord-nya Babang Cendol. Link-nya sudah ada di deskripsi. Oke, jadi kalau gitu pertama-tama kita harus spawn rumah dulu ya. Yuk kita berangkat sama-sama. Ini karena kita personilnya rame ya kan. Kita naik bus aja kali ya. Yuk kita naik bus yuk. Naik bus. Oh, ini udah ada supirnya ya. Oh, Fox jadi supir. Oke, aku jadi penumpang deh. Oke, tarik bang. Kita mau spawn rumah. Ayo bang Fox, kita bawa ke tempat spawn rumah yuk bang. Yuk. Oh, itu ayahnya Bintang nggak bareng ya, naik mobil sendiri ya. Wah, Ebi ketinggalan. Ebi, ayo pada nyusul ya. Dragon sambil ngevlog juga di atas bus dong, ya ampun. Si bocah tua cuman pakai pelampung ban tuh di atas bus ya kan. Oke, di sini kita spawn dulu rumahnya ya. Oh, oke, Fox sudah spawn rumahnya ya. Nah, ini kita review pakai rumahnya Fox aja nggak apa-apa. Nah, jadi ini rumah yang terbaru ya. Rumah yang terbaru di Brock Heaven. Ini tipenya adalah militer. Wah, ini kayaknya kalau tipenya militer kita harus ganti baju dulu kali ya. Kita jadi tentara. Coba sebentar aku ganti baju dulu ya. A few moments later. Oke, gan-gan, sekarang kita sudah jadi tentara semua ya. Ini tentara Amir lagi sambil nge-vlog dong, keluarin HP ya kan. Wah, ini ada zombie, tembak-tembak tuh ada zombie Fachance tuh. Yaudah yuk kita masuk yuk. Nah, ini tipe rumahnya adalah militer ya. Nah, kita bisa lihat nih dari depan sini, dari pekarangan ini seperti ada lubang apa nih ya, aku nggak tahu. Cuman yang jelas ini tipenya militer. Nah, di sini ada pohon, terus ada kawat besinya, di sini juga ada sinar lasernya. Tapi untungnya di sini kalau kita kena sinar laser kita nggak meninggal ya kan. Nah, di sini ada kayak tangganya. Terus di sini, oh, ini ternyata ada jalan rahasia ya. Fox bisa masuk ke dalam ya. Oh, oke. Tapi nanti untuk yang ini kita bahasnya nanti ya. Kita ke tengah sini dulu yuk, Fox yuk. Nah, masuk ke sebelah sini. Di sini ada, waduh, Bintang. Langsung ini ya, BAB. Aduh, Bintang nih, lihat nih ya. Lagi ngeden kayaknya dia tuh ya. Udah satu minggu nggak buang air besar kayaknya nih. Ya ampun. Nah, di sini kita juga bisa mandi ya kan. Terus di sini ada tempat pipisnya juga. Tapi sayangnya di sini tempat pipisnya buat cowok ya. Pipisnya berdiri. Nah, terus di sini ada tempat tidur. Ada tempat tidur, ada senjata. Nah, ini si bocah tua dragon nih udah tidur di sini ya. Nah, ini pada tidur. Nih, Sumiati di atas tuh lagi roar tuh, lagi kayak serigala ya kan. Yuk, kita lanjut masuk lagi ke dalam. Nah, di sini juga karena memang di sini rumahnya tipenya militer, di rumahnya ini banyak senjata ya. Terus di sebelah sini, ini senjata lagi. Ini kita juga bisa mengangkat beban ya.
beban. Aduh, disuruh mengangkat beban lagi. Beban kehidupan aja sudah berat, kita disuruh mengangkat beban lagi. Ya ampun. Nah, ini barbelnya kita bisa angkat ya kan? Nah, apa tuh kata dragon? Beban keluarga ya. Kita bisa lihat Sumiati. Wah, Sumiati lagi sit up. Wah, Bintang lagi ini nih angkat barbel ya. Di sini ada microwave. Kemudian di sini Amir lagi nonton TV. Tapi TV-nya nggak dinyalain sama si Amir. Ini minta tolong sama si Fox. Fox, nyalain dulu TV-nya tuh. Ini kan rumahnya si Fox ya. Kita minta izin dulu. Nah, TV-nya udah dinyalain tuh sama si Fox. Oke. Ada anjing yang kaget melihat kodok, ya kan? Oke, yuk kita ke sebelah sini. Nah, ini ada dua berikutnya. Ada pintu yang sebelah kiri, sama yang sebelah kanan ini ke bawah tangga, ya. Sebelum kita ke bawah, kita lihat ke sebelah sini dulu yuk. Oh, ini pintu samping ternyata ya. Ini buat pintu masuk garasi. Terus, kalau di sebelah sini apa ya? Oh, ini wow, buat latihan menembak. Ini kayak shooting target. Ayo kita latihan menembak dulu sebentar ya. Aku mau keluarin senjata. Senjatanya mana? Ini aku pakai handgun. Kita coba latihan tembak dulu. Apakah tepat sasaran? Wow, aku tepat sasaran dong. Hebat nih, hebat. Sudah pro. Sudah pro menjadi tentara nasional Indonesia ya. Aku sudah menjadi TNI. TNI tapi abal-abal dong. Kaleng-kaleng ya kan? Oke, okay, yuk kita masuk lagi. Wah, ini si bocah tua dragon lagi nge-vlog. Guys, pada lagi latihan tuh katanya tuh bocah tua nggak pakai baju, pakai pelampung donat. Ya ampun. Yuk, kita masuk lagi ke dalam ya. Nah, ini kita selanjutnya bisa ke bawah sini. Ke bawah sini kita loncat aja. Nah, ini pintu masuknya mestinya sama ya yang kayak tadi kita lewat dari depan teras itu. Nah, dari sini ada mejanya. Ini apa ya? Ini kasur apa gimana? Coba kita lihat ya. Oh, ini kasur pemanas atau apa ya? Kok ada apinya begitu ya? Ini buat membakar badan kayaknya kali ya. Bisa membuat ini ya, bakar apa ini? Bakar badan atau buat bakar apa? Bakar sosis? Apa bakar daging di sini ya? Bakar diri. Oh, bakar diri katanya, kata Abby. Ya ampun, kita bakar diri di situ ya. Eventually. Nah, sebelah sini. Ya ampun, di sini penjara ternyata ya. Wah, ini pada di penjara. Haina, Dragon, Fox, Sumiati, Fahchans, sama Bintang di penjara ramean. Ya ampun. Itu zombinya di penjara juga. Kalian gak digigit ya sama si ini tuh, si zombie Fahchans? Enggak ya, aman ya. Ya udah, kalau aman kita lanjut lagi. Nah, di mejanya ini ada borgol sama radio juga ya. Nah, kita ke sebelah sini. Ke sebelah sini ada meja, ada lemari, ada senjata lagi, dan di sini ada ruang komputer ya. Ini seperti kalau di meja ada seperti iMac ya, ada iMac terus banyak lampunya juga dong. Terus di sini lampu-lampunya banyak. Apakah ada rahasianya di sini ya? Cahaya ilahi, kata Haina. Oh iya betul, di sini bisa ngumpet nih. Wow. Ada tempat rahasia, ngumpet dulu nih. Fahchan, si zombie bisa ngumpet di sini ya kan? Ya, kita bisa ngumpet di situ ya. Nah, di bawah sini kita bisa tembus ke bawah lagi. Wow. Tembus ke bawah ini kita akan tembus kemana kah? Coba kita lihat yuk. Wah, ini yang aku bilang tadi, ini seperti labirin, seperti maze ya. Nah, kalau kita ke sini, kemanakah ini? Bisa dibuka. Oh, ini tembus keluar yang tadi, yang pintu belakang itu ya. Jadi, kita bisa kabur kalau misalkan ada situasi darurat dari tempat persembunyian kita, kita bisa keluar lewat sini nih. Oke, yuk kita balik masuk lagi ya. Selain itu, dari yang tempat bawah tadi, kita di basement, kita bisa naik ke atas juga. Kita bisa naik ke atas. Ya ampun, ini rumahnya si Fox kebakaran dong. Siapa yang bakar-bakar rumahnya si Fox? Oi, tolong oi, ini rumahnya Fox kebakaran.
Nah, ini di lantai 2, ini ada seperti tempat buat rapat, wow. Ya kan? Wah, ini ada kapten, kapten bintang ya kan, lagi briefing, ya kan? Nah, terus di sini ada bocah tua dragon lagi vlog lagi. Guys, kebakaran nih katanya. Ampun, malah di vlog sama dia ya kan? 2000 years later. Nah, kemudian di lantai paling atas ini ada helipadnya ya. Kita bisa spawn helikopter. Coba aku spawn helikopter dulu ya. Nah, sekarang di sini kita bisa spawn helikopter ya. Ternyata kita harus roommate dulu sama yang punya rumah. Berhubung yang punya rumah si Fox, jadi kita harus roommate dulu sama si Fox ya kan? Nah, ini teman-teman kita semua nih lagi pada naik helikopter ya. Hati-hati ya, jangan sampai nabrak atau nyungsep naik helikopternya ya. Nah, kemudian di sini, di pojok sini ada senjatanya dong. Wah, kita bisa tembak-tembak dari sebelah sini ya. Oke, agen-agen, sekarang kita mau ke tempat brankasnya ya. Tempat brankasnya itu ada di sini. Ini kita harus loncat, kemudian tada, kita masuk ke tempat rahasia sini ya. Tempat rahasia sini, ini kita ada brankasnya di sebelah sini. Mana? Coba kita masuk sini. Kok itu tadi si Fox bisa masuk, sementara aku enggak. Kok aku enggak bisa? Nah, bisa nih ternyata. Oh, di sini yang ada catatan ya. Coba aku kita lihat dulu catatannya. Dear General, after visiting the hospital and witnessing the agency practices, the medical team and I have chosen to resign. Please consider doing the same, Medical Officer Avid. Oh, no. Jadi mungkin dia telah melihat praktek yang ada di lantai 2 rumah sakit, hey. Yang tempat zombie itu ya, yang temannya si Fahchans ini, si zombie baik. Nah, jadi dia lebih memilih untuk resign, hey. Gitu. Dan dia sudah ngasih tahu ke general. General itu mungkin seperti komandan atau kapten militer ya, yang punya rumah ini. Oke, kalau gitu sekarang kita akan lanjut dulu ke tempat berikutnya. Dan tadi kalau kita sudah melihat tempat catatan rahasia itu ada di sebelah sini, sekarang kita menuju ke tempat brankas itu ada di sebelah sini. Nah, gampangnya kalian cukup memakai si vlog aja supaya bisa tembus ke tempat rahasia ini. Dan ini brankasnya sudah dibom sama teman-teman dong. Ampun. Ini brankasnya si Fox hancur lebur berantakan begini ya kan? Ya ampun. Ya sudah, kalau gitu sekarang kita keluar yuk. Duitnya sudah diambil sama teman-teman ya kan? Nah, sekarang yang terakhir aku akan kasih lihat ke kalian semua tempat maze-nya yang aku bilang tadi ya. Jadi kita bisa melihat maze-nya, pemandangannya dari sebelah sini. Nah, ini kasur yang biru betul, yang biru. Yang biru, kasur yang biru bisa. Oke, agan-agan, sekarang ini kita sudah ada di tempat rahasia rumah yang terbaru ya. Kita keluarin senter di sini. Nah, ini kita ada di dalam atasnya labirin yang tadi kita lewatin ya. Wah, tapi kita jangan sampai jatuh ke bawah ya, ke rumput yang hijau-hijau. Kalau enggak, nanti kita akan balik lagi ke tempat yang spawn tadi. Wah, ini kita berada di atas tempat yang labirin kita lewatin tadi. Yang kita masuk dari ruang bawah, kemudian kita keluar lagi ke garasi atau enggak ke bagian halaman belakang. Nah, ini bisa turun deh ke sebelah sini nih. Cuman hati-hati ya, awas kena yang ijo-ijo. Coba aku turun. Ah, oke, aman, aku bisa ke bawah sini. Mantap. Kalian bisa turun nggak? Nah, ini sama Abby juga udah turun nih. Nih, kita bisa lihat ke sini. Nah, di sini kita bisa lihat ini ada cerobong nih ya, cerobong di atas sini ada yang seperti lingkaran hitam. Cuman ini nggak ada apa-apanya, cuman kayak bangunan dari rumah ini aja. Nah, kita bisa main ke bawah sini nih. Nah, kita bisa main di bawah sini pokoknya. Ini pokoknya kita bisa bermain hide and seek, petak umpet di rumah ini. Dan ngumpetnya juga di sini. Yang pasti nggak ketahuan sama yang lain ya kan? Oke, agan-agan, jadi itu adalah review kita mengenai rumah terbaru yang ada di Brookhaven ya.
Ini kita lagi konvoy nih, naik helikopter militer yang ada di Brookhaven ya. Gimana menurut kalian semua rumah terbaru yang ada di Brookhaven? Keren gak? Ada maze-nya ya kan? Di dalam rumahnya tadi kita udah cek sama-sama. Oke gan-gan, kalau gitu sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih ya buat kalian semua yang sudah join recordnya Babang Cendol. Dukung terus channelnya Babang Cendol dengan cara like, komen, dan share videonya Babang Cendol ke teman-teman kalian semua ya. Juga pastinya jangan lupa untuk pencet tombol subscribe. Dan nyalain juga ya lonceng notifikasinya. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. See you, bye-bye.